Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Kelihatan apa enggak ya? Oh, kelihatan ya. Kopi pagi. Kopi walaupun pahit ya, tapi selalu dikangenin. Karena di balik pahitnya baunya luar biasa. Dan selalu menimbulkan rasa kepengen ngopi lagi. Konten Dewo-Dewo pengisi gabutan ya, untuk lucu-lucuan saja. Daripada gabut, ngopi sambil rengang-rengang lagunya Iwan Fals. Kelihatan ya? Satu buah lagu judulnya Ibu ya. Gimana ya liriknya? Saya harus baca dulu. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Kayaknya memang nadanya rendah ya, cocok untuk suara saya yang ngepas ya. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas, Ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Kerendahan ya. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuh, dengan apa membalas, Ibu? Ribuan kilau. Kelihatan ya? Konten yang gak ada manfaatnya ya. Udah lucu-lucuan aja. Ribuan kilau. Suara falset ya, agar
tidak ngepas banget. Jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas, ibu. Ngopi dulu. Sehari cukup berani sekali ngopi. Karena memang menjaga agar minum gulanya sehari cukup satu kali. Karena kebutuhan akan gula kita dapatkan dari nasi juga. Dan memang ya jangan terlalu banyak minum-minuman yang berwarna. Katanya tidak baik untuk ginjal ya kalau kebanyakan. Kalau masih wajar kayaknya baik. Ya masih baiklah. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai ku tertidur pagi masa kecil dulu. Lalu doa baluri sekujur tubuh. Dengan apa membalas, ibu? Betul ya. Hutang yang tidak bisa lunas adalah hutang kebaikan ke ibu yang telah melahirkan kita. Bersyukurlah yang masih punya ibu yang harus kita telepon kalau kita jauh, yang harus kita kunjungi kalau kita jauh. Karena dari mereka kita ada di dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi ya. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas, ibu. Terima kasih ya teman-teman, semoga kita selalu diberi kebaikan dan kesehatan, dijauhkan dari hal-hal mara bahaya. Assalamualaikum.